Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Hari ini kami di Kim Trending bersempena dengan raya pertama kami bersiaran di Wisma Ceruk Kampung untuk belajar membuat juadah trending di Hari Raya iaitu rendang. Okey, tapi istimewanya hari ini saya bersama dengan pemilik Wisma Ceruk Kampung iaitu Kak Zeflin Suzana. Okey, Kak Lin. Yep. Kebanyakannya biasanya orang akan buat apa ni rendang kok lah, rendang negeri lah, rendang Minang lah. Tapi hari ini kena buat rendang ceruk. Okay. Apa istimewanya dengan istimewa rendang ceruk ni? Dia kita menggunakan limpa, paru, jantung dan juga segala daging. Segala macam kita masuk. Segala macam dekat situ. Suka tak suka daging boleh ambil limpa. Yeah. Tak suka boleh ambil jantung kan? Iyalah. Kita tak kena kan dengan ketupat yang kita buat betul, tadi kan? Betul. Okey, jom kita mulakan. Apa okay. Apa ni antara bahan-bahan yang kita perlukan? Bahan-bahannya adalah okey, minyak. Kita telah tunggu semula. Sikit. Tak apa, besarnya kuali yang kita pakai ni untuk jamu berapa orang ni? Ya, ni untuk 50 orang boleh lah. 50 orang kita nak jamu dekat sini hari ni kan? Okey, lepas tu kita tumis, tunggu dia panas ke. Tunggu minyak panas. Okey, biasa dalam ni apa? Okey, dalam ni adalah lengkuas, serai, halia, lepas tu ada cili api dan ada serai. Okey. Bawang pun ada lah. Kak Lin asal mana Kak Lin? Saya. Saya ni banyak berhijrah tapi dibesarkan di Kedah. Kedah. Suka tak makan yang pedas ah? Sangat. Okey, maknanya kalau banyak cili api kat dalam ni. Okey. Oh. Ah, tu dia. Okey. Tumis dia bau bagi wangi kan? Naik bau dia. Masukkan gabar dan cari-cari masukkan cili yang dah dipisah ya. Okey, kita masukkan santan dia. Semua. Okey, masukkan santan. Kita dah boleh masukkan paru paru limpa semua ni. Dah siap rebus lah. Ah, siap rebus, buang air dia dan kita potong sebab dia ada macam bau sikit. Saya suka paru. Semua ada ni. Yang terpisah, yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjung. Ada setengah orang kan Kak Lin, dia kalau masak rendang dia suka buat kicap untuk bagi. Kenapa kan? Ada setengah orang dia suka tak kicap eh? Dia rasalah ikut pada orang. Sebab kalau macam di Negeri Sembilan dia terkenal dengan rendang Minang. Di Perak dia terkenal dengan rendang tok. Rendang tok ni banyakkan gula merah. Sementara kita menanti rendang kita tu masak, apa kata kita hanyamlah ketupat. Kalau zaman sekarang ni ramai orang prefer untuk apa ni beli yang dah siap kita rebus je. Tapi nak mengingat apa nak mengiratkan lagi umrah, lagi seronok ramai-ramai kita hanya ketupat. Saya ni dulu peniaga ketupat. Tapi apakah daya dah lama dah tinggal kat pasar tu. Sekarang kena belajar baliklah. Alasannya sebenarnya saya tak reti pun. Okey, so macam mana nak nganyam tu? Okay, kita mula. Okey, dah nampak dia kering sikit. Kita masukkan krisik. Orang kata rendang tak ada krisik, apalah namanya kan. Rendang namanya. Okey. Naik bau paru ni kat ni. Ya. Okey, bagi rata. Lepas tu ni jintan manis, jintan putih. Tambah lagi. Lepas tu ketumbar. Lada hitam. Dah di blend lah. Tak, kita sangai dulu. Oh, okey. Sangai, lepas tu kita tumbuk. Nak sedap ni, dia tak sedap blend sebenarnya. Sebab dia mati. Okey, bu sikit. Tengok nak kena orang ketera juga yang ngacau ni. Itulah pasal. Okey, dah. Elok dah ni. Kalau sebenarnya lecah-lecah je sedap nak makan ketupat kan. Okey, nampaknya rendang apa ni? Ceruk kampung pun dah siap. Nanti pula masa untuk kita menjamu selera. Jom Kak Lin, jom. Jom. Seronoknya raya ditambah lagi juadah tradisi dapat dinikmati bersama rakan para dan sanak saudara. Oleh itu, kami di Kini Trending dan warga Ceruk Kampung ingin mengucapkan selamat Hari Raya.